صلى على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamat tinggal empat saudara di PKKM, para bapak ibu kita menjadi tim kalau belum memenuhi pemirsa JTV Banyuwangi. Ketemu lagi di acara Sobo Sekolah episode hari ini, dan spesial saat ini saya sudah berada di MAN 4 Banyuwangi atau yang biasa disebut dengan MAN Silir Agung. Nah, bagaimana dengan siswa-siswinya, prestasinya, kemudian juga fasilitas yang ada di dalamnya? Kita akan lebih dekat lagi mengenal dengan MAN 4 Banyuwangi. Yuk, ikuti saya, kita akan jalan-jalan bareng di MAN 4 Banyuwangi. Tetap di Sobo Sekolah JTV Banyuwangi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Sobo Sekolah. Kali ini, JTV berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah di wilayah selatan, tepatnya MAN 4 atau Madrasah Aliyah Negeri 4 yang berada di Jalan Haji Ihsan, Kesilir, Silir Agung, Banyuwangi. Memasuki halaman sekolah yang terlihat luas dan bersih, terasa nyaman sekolah di tempat ini. Apalagi kalau kita memasuki lebih ke dalam lagi, melihat berbagai kegiatan ekstrakurikulernya yang luar biasa, bahkan berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan baik bagi sekolah juga kabupaten, karena berbagai kejuaraan mulai tingkat kabupaten hingga provinsi pernah diraihnya. Nah, biar tidak penasaran, yuk mari kita ke dalam melihat-lihat berbagai kegiatan di sekolah ini. Nah, pemirsa, kebetulan saat JTV berkunjung ke MAN 4 Silir Agung ini, masih berlangsung beberapa pertandingan dalam rangka class meeting yang diselenggarakan di sekolah ini. Salah satunya adalah lomba Musabaqoh Fahmil Quran, atau lebih sederhananya bisa dipahami dengan lomba cerdas cermat. Terlihat tiga grup yang sedang beradu kecerdasan menghadapi pertanyaan yang disampaikan oleh juri.
Kelas meeting Fahmil Quran diselenggarakan di Masjid Al Ihsan sekolah setempat. Sedangkan di lantai 2-nya diselenggarakan latihan hadrah yang dilakukan oleh putra-putri pelajar MAN 4 yang konon tidak pernah sepi diundang untuk mengisi acara di berbagai tempat. Selain itu, lomba lainnya yang masih berlangsung dalam acara kelas meeting ini adalah futsal. Hebatnya, dalam futsal ini justru di pagi harinya diawali oleh pelajar putri yang berhadapan dalam permainan futsal. Lihat, mereka tampak semangat bukan? Penuh sportivitas dan terlihat bahagia, senang dalam mengikuti lomba futsal. Sedangkan pada siang harinya, futsal dilanjutkan oleh kelompok pelajar putra. Pemirsa, berbagai ekskul olahraga diwadai di sekolah ini. Bagi yang senang dengan bela diri, maka di sekolah ini ada berbagai perguruan silat. Tampak perguruan silat Pagar Nusa yang ikut serta melakukan demo silat. Selain itu, ada perguruan silat Kerasakti. Sungguh luar biasa dalam memainkan jurus-jurus andalannya. Nah, tidak ketinggalan juga perguruan silat Setia Hati Teratai, salah satu perguruan silat besar yang ada di Jawa Timur, tampil dengan berbagai atraksi yang luar biasa. Selain itu, ada juga seni bela diri taekwondo yang tidak mau ketinggalan menampilkan jurus-jurus andalannya.
Dan sedangkan bagi pelajar yang senang dengan panjat tebing, Diman 4 juga memiliki IAM atau Ikatan Pecinta Alam Man. Dan di bidang olahraga, Man 4 juga memiliki grup drum band yang menjadi kebanggaan sekolah. Tentu saja, berbagai prestasi pernah diraih oleh sekolah yang menjadi madrasah pilihan masyarakat ini. Terbukti, hingga saat ini, Man 4 memiliki lebih dari 700 siswa didik yang terbagi dalam jurusan IPA, IPS, dan juga agama. Nah, pemirsa JTV Banyuwangi, salah satu ekstrakurikuler yang ada di MAN 4 Pesanggaran ini adalah drum band, di mana nama dari drum band ini adalah Gema Mercusuar Drum Corps. Luar biasa, bagaimana penampilan mereka ya. Inilah yang luar biasa, hanya di sini, di MAN 4 Siliragung, atau MAN 4 Banyuwangi. Pemirsa JTV Banyuwangi, saat ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah dari MAN 4 Banyuwangi. Kita berkenalan dulu dengan beliau yang menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 4 Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Mujikan. Sederhana seperti itu namanya. Dan menurut keluarga ibu saya nama yang baik. Baik, sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 4 Banyuwangi? Alhamdulillah ini tahun ketiga kita. Di tahun periode ini adalah tahun ketiga di MAN 4 Banyuwangi. Baik, sudah tahun ketiga di MAN 4 Banyuwangi. Kalau boleh tahu Pak, selama 3 tahun terakhir ini prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh MAN 4 Banyuwangi selama masa kepemimpinan dari Bapak? Oke. Kami dapat mengukur dari dua sisi, yaitu dari prestasi akademik dan non-akademik. Kalau di akademik, tentu di 3 tahun ini kita sudah mampu menjuarai olimpiade di tingkat provinsi, kabupaten. Begitu juga di kalau di kita KSM bahasanya, kompetensi sains madrasah di tingkat kemenag juga kita sudah mulai bikin sampai kabupaten dan bahkan di provinsi. Begitu juga di tingkat perguruan tinggi, bahwa dengan prestasi akademik itu semakin meningkatnya anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi non-akademik, tentu banyak hal yang dapat dikembangkan di sini dari kegiatan ekstrakurikuler seperti fashion, kemudian membatik. Itu kemarin kita juara satu tingkat kabupaten yang diadakan di Banyuwangi Selatan, kebetulan kita berkarya di membatik. Kemudian begitu juga kegiatan-kegiatan ekstra yang lain, climbing, kemudian kepramukaan kemarin di tahun 2019 di oleh Kabupaten Banyuwangi dalam rangka kemah lingkungan itu. Dan secara kebetulan kita alhamdulillah kemarin masuk dalam IATA apa lingkungan ini yang dapatkan piagam berkandang dan berkandang terkait dengan sekolah Adiwiyata. Dan tahun 2020 ini kita berkompetisi dengan 3 SMA untuk nanti dipilih satu untuk dijadikan Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Begitu juga kegiatan ekstra yang lain kami berbanyak karena kita memang kembangkan anak-anak sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dirinya untuk mengembangkan diri di madrasah yang kita cintai. Kalau boleh tahu Pak, sebelum dan juga setelah menjabat sebagai kepala sekolah dan untuk kelebihan dari MAN 4 Banyuwangi ini dengan sekolah lainnya, ini apa saja sebenarnya? Termasuk juga untuk jurusannya mungkin. Oke. Jadi begini, kami sudah berada pada di beberapa MAN kebetulan, dan di tahun ini berada di MAN 4 Banyuwangi. Yang pertama kelebihannya tentu di sini adalah dari kulturnya, tentu berada di daerah pedesaan, terus terang aja berada di pedesaan.
Yang tentu yang pertama, kultur di desa itu dari sisi etika, dari sisi budaya tentu mencerminkan masih nilai-nilai yang kental dengan komunitas masyarakat. Artinya nilai-nilai sosialnya sangat tinggi sekali. Dan yang kedua, kebetulan kita manfaat ini berada di lingkungan pondok pesantren, sehingga akhirnya banyak siswa-siswi ini yang dari luar daerah itu berada di pondok pesantren sekaligus di manfaat Banyuwangi. Juga di sini ada, karena ada program tahfidz Quran yang kebetulannya kerjasama dengan berbagai pondok di lingkungan di sini. Itu yang kedua, dari sisi kelebihan dari manfaat Banyuwangi, posisi yang berada di pedesaan ini. Nah, pencapaian-pencapaian memang sudah cukup banyak Pak ya dari manfaat Banyuwangi ini, baik sejak dulu sampai dengan sekarang. Namun hal apa yang ingin Bapak capai bersama rekan-rekan di manfaat Banyuwangi ini untuk tahun-tahun ke depan, selain dari untuk pencapaian di tingkat provinsi untuk Adiwiyata tadi? Jadi begini, kami punya visi dan misi bahwa kata kuncinya adalah change, perubahan. Artinya bahwa madrasah ini merupakan pendidikan secara umum atau SMA yang bercikas agama Islam, tentu berharap banyak setiap hari, bahkan setiap hari harus berubah, berubah menjadi lebih baik. Maka tuntutan kita, target kita adalah dari tahun ke tahun harus berubah lebih baik. Terutama di era milenial ini tentu tuntutan semakin banyak. Apalagi kita dituntut di era digital ini, walaupun berada di posisi kepedesaan, kita tidak akan pernah tertinggal dalam hal IT. Insya Allah begitu. Baik, jadi luar biasa sekali harapan yang ingin dicapai ya oleh Kepala Sekolah Manfaat Banyuwangi bersama dengan keluarga besar dari Manfaat Banyuwangi. Namun harapan dari Bapak pribadi selaku Kepala Sekolah Manfaat Banyuwangi terhadap sekolah tercinta ini bagaimana Pak? Ya, kami berharap Manfaat Banyuwangi akan bisa menjadi madrasah pilihan masyarakat di daerah sekitar ini, khususnya di Banyuwangi. Dengan cara tentu dari sisi spiritual kita kedepankan dengan pembiasan-pembiasan yang lebih baik secara islami, dan yang kedua dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, pemirsa JTV Banyuwangi, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah dari Manfaat Banyuwangi. Kita tahu banyak prestasi yang sudah diraih dan juga harapan beliau secara pribadi sebagai seorang kepala sekolah di Manfaat Banyuwangi. Baik, pemirsa JTV Banyuwangi, di acara Sobat Sekolah, yuk kita lihat bersama-sama bagaimana dan juga apa saja ekstrakurikuler yang ada di Manfaat Banyuwangi yang tentunya sangat luar biasa. Tetap di Sobat Sekolah JTV Banyuwangi. Terima kasih. Pemirsa, giat olahraga sudah, giat keagamaan juga sudah. Nah, sekarang kita juga harus lihat infrastruktur sekolah yang sangat mendukung dalam bidang pembelajaran, seperti lab bahasa dan juga lab komputer. Sebanyak 60 unit komputer yang mendukung lab bahasa Inggris tertata rapi di ruang kelas lab bahasa. Siswa didik terlihat serius mengikuti pembelajaran di lab ini. Selain itu, juga terlihat lab komputer yang dipandu oleh guru dalam melakukan pembelajaran komputer dan memanfaatkan internet sekolah.
tidak ketinggalan juga pembelajaran pramuka yang tergabung dalam Gudep 305-306. Gudep atau gugus depan Damar Wulan dan Kencana Wungu yang siang itu melakukan bersih-bersih kali jembatan sekitar sekolahnya. Perpustakaan yang representatif juga menjadi salah satu dukungan bagi pelajar. Terlihat sejumlah siswa sedang asik membaca buku di ruang perpustakaan sekolah yang memiliki berbagai slogan seperti cerdas bermartabat, cintai buku kuasai ilmu, menjadi penyemangat bagi yang berkunjung ke perpustakaan sekolah. Cinta dengan seni, maka di sekolah MAN 4 ini juga ada ekskul band. Menamakan diri Mansanada yang tampak asik sedang latihan dan melantunkan satu lagu yang lagi tren, Kertonyono Medot Janji. Mau ketinggalan, yang suka tari juga ada, ekskul tari yang siang itu membawakan tari Sorote Lintang. Dan ada juga ekskul fashion yang berlenggak-lenggok di hadapan teman-temannya. Nah, pemirsa, bagaimana? Berminat bersekolah atau menyekolahkan putra-putri Anda di MAN 4? Raihlah prestasi dengan tidak meninggalkan keimanan. Maka, MAN 4 menjadi salah satu solusi untuk bersekolah, meraih prestasi, dan meraih cita-cita. Sampai ketemu di acara Sobat Sekolah di sekolah lainnya.
prestasi non-akademik juga banyak diraih oleh siswa-siswi dari MAN 4 Banyuwangi yang ada di Seliragung ini. Salah satunya adalah fashion show, di mana banyak sekali prestasi yang sudah diraih, mulai dari segi desain busana sama dengan model-model mereka yang luar biasa. Inilah salah satu prestasi yang ada di MAN 4 Banyuwangi. Tetap di Sobat Sekolah JTB Banyuwangi. Pemirsa JTB Banyuwangi, sudah lumayan kenalkan ya dengan MAN 4 Banyuwangi yang ada di Seliragung ini. Cukup banyak ternyata prestasi yang sudah diraih dan juga fasilitasnya pun juga sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan memang untuk MAN 4 Banyuwangi kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian untuk acara Sobat Sekolah episode hari ini di MAN 4 Banyuwangi yang ada di Seliragung. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Sultan Isya, terima kasih.